Salam sejahtera dan selamat datang ke Kompas Dunia. Pemain saya Ousmane Dembélé yang cedera ketika bersama pasukan Prancis dalam aksi Euro 2020 belum menjadi pembedah. Menerusi laman sawang klub itu, ujian yang dilakukan terhadap Dembélé menunjukkan terdapat masalah di bahagian lutut kanannya dan ia memerlukan pembedahan. Ini adalah kecederaan kali kedua buat Dembélé selepas mengalami masalah di bahagian paha kanannya pada Februari 2020. Dembélé, 24 tahun, mengalami kecederaan ketika diturunkan dari bangku simpanan pada menit terakhir yang menyaksikan Prancis terikat 1-1 dengan Hungary di Budapest Sabtu lalu. Bagi musim ini, dia hanya sekali dihiratkan kerana kecederaan dan sudah mempunyai 44 penampilan bersama klub. Di sepanjang tempoh itu, dia sudah menjaringkan sebanyak 11 gol.